Halo guys, bertemu lagi dengan Upin. Aku ada di desa ayam raksasa guys. Upin membawa truk tangki pemadam teman-teman. Wih, ini dia truk tangkinya. Apa ini? High pressure pump unit. Wah, ini truk tangki yang dipakai abang om-om pemadam guys untuk memadamkan api. Nah sekarang Upin pinjam dan aku bawa ke kota ayam, kota kecil ini ya teman-teman ya, kota ayam raksasa ini guys. Aku akan mencoba untuk melintasi lintasan panjang dengan truk tangki ini guys. Apakah dia bisa berhasil melewati lintasan panjang atau tidak? Wow, Upin agak ragu guys karena truk ini berat sekali. Sepertinya dia akan kesulitan. Tapi tidak apa-apa, Upin coba dulu ya guys, biar kita bisa tahu nanti kemampuan dari truk pemadam ini guys. Wah ternyata apa semua truknya asap keluarnya dari sebelah sini guys, dari bagian tengah bukan bagian belakang sini, tapi asapnya dari bagian tengah sini. Knalpotnya ada di bagian tengah sini guys, seperti truk polisi, pak polisi kemarin ya. Wah, Upin selalu terheran-heran melihat knalpotnya ada di bawah situ. Truk polisi knalpotnya di tengah sini dan menghadap ke depan. Aneh sekali guys. Wah kocak ya. Oke, sekarang kita langsung saja menuju ke lintasan panjang yang ada di atas sana guys. Kita akan membawa truk pemadam kebakaran ini. Let's go. Truk tangki ini lumayan berat guys ya. Waduh, tuh kan jalannya lambat nih. Wah, tapi semoga aja dia bisa melewati lintasan panjang dengan aman ya guys. Kita lihat saja guys. Let's go. Oke, pelan-pelan aja ya kita ya. Jangan sampai terjadi kecelakaan dan truk pemadam kebakarannya malah terbalik. Nanti gagal nih usaha Upin sudah capek-capek sampai di desa ayam, malah gagal kita menaklukkan lintasan panjang dengan truk pemadam kebakaran ini guys. Oke, sekarang kita akan naik ke atas sana. Tuh, lumayan licin guys. Wah, truk pemadamnya sudah berat, licin juga guys. Wah, pelan-pelan nih berarti Upin nih. Jangan cepat-cepat, nanti terjatuh sekali langsung meleduk ini kalau terbalik truk pemadamnya. Waduh. Oke guys, kita bawa dulu sampai ke atas ya. Mari kita lihat kemampuan dari truk pemadam kebakaran. Truk tangki ya guys. Ini truk tangki. Ada yang truk pemadamnya bukan tangki guys. Kalau yang ini yang truk tangki ya. Nah, ada yang bukan tangki tapi dia tetap mobil box biasa, tapi tetap ada tangkinya di dalam, cuman bentukannya bukan tangki seperti ini, bukan tangki polos sih guys. Oke, kita sudah ada di lintasan panjang. Upin sudah berhasil membawa, tinggal misi kita untuk menaklukkan lintasan panjang ini dengan truk pemadam ini guys. Bisa nggak ini kira-kira? Wah, Upin berharap truk pemadamnya bisa berhasil menaklukkan lintasan panjang. Ini lintasan yang sangat sulit guys. Kita berharap yang terbaik untuk truk pemadam. Oke, wih, ada pesawat lewat. Wow, pendek sekali pesawatnya, terbang rendah guys. Oke, inilah dia lintasan panjangnya. Upin sudah bersiap-siap guys. Kita akan langsung menaklukkan lintasan panjangnya guys ya. Oke, let's go. Upin langsung masuk dan kita bersiap-siap. Mundur dulu, mundur. Oke. Wah, Upin sedikit gugup nih guys. Kita akan melewati lintasan yang sangat panjang. Di bawahnya ada tebing yang sangat tinggi dan untung saja ada air juga. Kalau kita tidak berhasil, wah, sepertinya bisa nih. Upin harus berusaha. Oke, langsung saja kita gaskan. 1, 2, 3, gaskan. Wow. Wah, bisa guys. Wah, untung saja bisa truk pemadamnya. Yah. Tapi truk pemadam harus meleduk di sini, terlihat. Ya ampun, sayang sekali.
Walaupun truk pemadamnya berhasil menaklukkan lintasan panjang, tapi dia harus meleduk, guys. Karena terbalik truk pemadamnya. Wah, parah ini. Yah, gosong dah truk pemadam Upin. Waduh, hangus dia, guys. Ya sudah. Waduh, yang penting Upin berhasil. Yeay. Aku berhasil menaklukkan lintasan panjang dengan truk pemadam. Wih, mantap berarti. Mesinnya truk pemadam lumayan kuat, guys. Wah, mantap, mantap, mantap. Oke, oke. Upin harus balik jalan kaki, terpaksa nih. Truk pemadam meleduk. Aduh. Capek lagi aku. Ih, pesawat lagi. Kok hari ini banyak pesawat ya, guys? Kenapa banyak pesawat hari ini? Waduh. Ayo guys, Upin harus cepat-cepat balik nih. Jalan kaki pula. Aduh, capek aku. Tidak apa-apalah, truk pemadamnya sudah meleduk sih. Terpaksa Upin harus naik angkot.